340 sampai 40 mati sebagai ancaman terakhir, masyarakat memiliki keadilan ke arah sana, tentu hakim akan memperhatikan keadilan undang-undang, keadilan yang substansial. Patutkah seorang yang membunuh anak buahnya ini dihukum mati misalnya? Saya berpikir iya, hakim tidak pernah menghukum berat, hakim itu menghukum setimpal, sesuai, seimbang. Nah, kalau seimbang orang memutus karir seorang anak buah yang nanti cubun akan menjadi jenderal dengan berbagai upaya, dihapus, dirampas, dan mati. Manfaat apa yang akan hakim temukan untuk ini? Saya akan mengatakan juga sama. Kalau ada manfaatnya, si pelaku ini membuka jaringan-jaringan di lembaganya, sehingga kita punya Polri yang baru, kenapa tidak diampuni kalau sebelum mati? Minimal 19 tahun itu sangat dimungkinkan di benak hakim, itu bermanfaat, dia membongkar semua. Saya sebagai mantan ada kata itu di meja saya, dia berani ke depan sidang mengatakan saya bersedia mengurus semua, tolong siapkan saya safe house. Mungkin hakim akan memutuskan dengan pidana tambahan, tempatkan. Saya seringkali menempatkan juga tidak di penjara tapi di rehabilitasi, walaupun menakutnya itu cukup berat 7 tahun. Tapi karena dia merasa mempunyai bacaan dan manfaat bukan saya ini, saya tempatkan di rehabilitasi sudah sembuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!